Video berpelukan penyanyi Yasmin Aziz dan Daniel Chuer yang menerima reaksi kurang senang netizen turut mendapat perhatian penceramah bebas Profesor Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah. Ridwan yang juga merupakan Profesor Pusat Pengajian Teras Universiti Sultan Zainal Abidin menegur kelakuan dua selebriti itu yang disifatkan tidak menjaga adab dan sensitiviti masyarakat. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Macam-macam boleh terjadi apabila dah berpeluk, walaupun tidak ada niat apa-apa pada awalnya. Ini bukan soal pendapat netizen atau tidak kisah dengan komen negatif, tetapi ia berkaitan adab-adab pergaulan budaya Timur dan orang Melayu. Bukan sahaja dalam agama Islam, agama lain pun pentingkan adab pergaulan dan tidak membenarkan bergaul atau berpeluk bebas sebegini. Kalau hendak peluk sangat, elok buat persiapan kahwin sahaja, katanya kepada M-Star. Sebelum ini M-Star melaporkan, Yasmin mengambil jalan mengabaikan semua komen negatif netizen yang menegur aksi berpelukan dengan Daniel yang dimuat naik di laman TikTok. Yasmin juga menganggap Daniel seperti abang sendiri dan tindakan berpelukan itu sebagai tanda kasih sayang mereka. Mengulas hal tersebut, kata Ridwan, mana-mana individu berhak menolak untuk dipeluk oleh seseorang yang bukan mahram. Tidak elok gunakan istilah macam abang sebagai tiket untuk berpeluk dengan seseorang yang bukan mahram. Kita berhak menolak untuk tidak berpeluk dan cukup dengan hanya meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat. Jika bersalam pun tidak digalakkan, apatah lagi berpeluk, ujarnya. Dalam masa sama, Ridwan turut menasihatkan agar kedua-dua penyanyi itu menggantikan solat jika pernah ditinggalkan sepanjang terlibat dalam program Big Stage 2022 baru-baru ini. Beliau turut memuji Marsha Milan sebagai seorang mualaf yang tidak henti melafazkan kata zikir selepas memenangi anugerah juara lagu ke-36. Saya tidak pasti mereka ini sembahyang atau tidak sepanjang Big Stage. Jika tertinggal eloklah ganti, namun jika menunaikan sembahyang, alhamdulillah. Saya contohi Marsha yang viral, selepas menang AJL 36, dia tidak putus mengucapkan zikir ketika berada dalam kejayaan. Tidakkah kita rasa malu dengan mualaf sepertinya, kamu berdua lahir sebagai Islam, katanya lagi.